Ai. Robby Purba kedapatan merayu Ayu Ting Ting saat sahabat Ivan Gunawan itu dikaitkan dengan Didi Riyadi. Sejumlah nama seperti Didi Riyadi, Ivan Gunawan, Shahir Syekh, serta Robby kerap dikaitkan sebagai calon suami Ayu Ting Ting. Ya, asmara Ayu Ting Ting sejak bercerai dengan suami pertamanya Enji Baskoro terus menarik perhatian. Baru-baru ini, memang Ayu Ting Ting dikaitkan dengan Didi Riyadi. Di saat jadwal konsernya semakin dekat, pedangdut Ayu Ting Ting memilih berlibur ke luar negeri. Sejumlah kota dengan negara dikunjungi artis cantik tersebut. Selain Malaysia, Ayu Ting Ting ternyata berangkat ke Rusia. Ia memposting momennya bersama keluarga dan rekan-rekannya saat berkunjung ke Moskow. Yeay, family in Moscow. Posting Ayu Ting Ting di Instagramnya. Ayu Ting Ting mengunjungi Saint Basil's Cathedral yang terletak di Moskow. Janda anak satu ini terlihat sangat menikmati salju yang saat ini sedang turun di Moskow. Mengenakan baju tebal dan jaket merah, Ayu Ting Ting berada di tengah hujan salju. Lovely night, katanya. Momen keberadaannya di Rusia itu ia bagikan ke Instagram. Satu di antara foto saat ia sedang melihat Moskow dari jendela kaca, foto itu mendapat komentar dari sejumlah public figure. Siapakah dia? Yaitu Ray Charles. Dia mengatakan begini, kayak bully banget sekarang, makin cantik koin. Tika Ramblan mengatakan, Ayu ih cantik banget. Pujian juga datang dari Robby Purba. Apa katanya dia? Cantik amat, tulis Robby. Tampaknya Robby Purba mencoba merayu Ayu Ting Ting ya. Memang Robby Purba sebelum pernah dikaitkan dengan Ayu Ting Ting saat Robby Purba diundang dalam acara Brownies TV. Yang ternyata aktor tampan asal India Shahir Syekh juga. Namun lagi-lagi tak ada pengakuan keduanya memiliki hubungan spesial guys. Setelah itu ada juga Robby Purba sang presenter. Sikap Ayu Ting Ting manja-manja dengan presenter Robby Purba berbaru itu menjadi sorotan publik. Keduanya tak sungkan bersikap manja-manjaan di depan rekan-rekannya termasuk Ivan Gunawan yang selama ini diketahui menyukai Ayu Ting Ting. Atau nah, bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih guys.